Kerajaan Persekutuan tidak pernah membeza-bezakan pembangunan di negeri ini atau kawasan Dewan Undangan Negeri Dun di bawah pembangkang demi kepentingan masyarakat kawasan itu, kata Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Perdana Menteri berkata, ia termasuk Pulau Pinang yang tidak pernah dipinggirkan Kerajaan Persekutuan meskipun ia diterajui oleh pembangkang. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Majlis Pecah Tanah Projek Program Perumahan Rakyat PPR, Masjid Bandar Putra Bertam dan Kepala Batas Youth Center di Kepala Batas pada Rabu. Komitmen kerajaan juga, kata beliau, boleh dilihat dengan pengumuman tiga projek yang dirasmikan hari ini di Dun Pinang Tunggal, Pulau Pinang yang diterajui pembangkang.